Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekanku dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Kang Acit Channel, tetap dalam informasi perkembangan terbaru pembangunan Tol Bocimi Seksi 2 tahun 2020. Semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, sukses selalu, dipanjangkan umur, banyak rezeki, dan tidak kurang suatu apapun. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan test drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020. Jika di test drive part 1 dan part 2 dari Bogor menuju ke Sukabumi, kali ini di test drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020 ini, kita mulainya dari Sukabumi menuju ke Bogor. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, dan juga menyalakan tanda loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Test drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020 ini saya maksudkan agar seluruh warga masyarakat Sukabumi dapat melihat secara langsung dan dapat menganalisa secara jelas seberapa banyak jalan tol ini yang sudah dikerjakan atau selesai dicor dan juga belum dikerjakan atau belum dicor. Di test drive ketiga ini juga kita melewati 5 jembatan tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 yang sedang proses pengerjaan. Mari kita saksikan dan kita telusuri bersama test drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020 ini dari Sukabumi menuju ke Bogor. Kita mulai dari Kampung Salaawi, Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, sampai ke exit tol Bocimi Seksi 1 yang ada di Cigombong, Lido, Bogor. Oke, langsung saja kita mulai test drive ini sejauh kurang lebih 8 km lebih. Test drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020 ini, di awal kita sudah melewati jembatan pertama yaitu jembatan kaki 3. Kali ini kita melewati jembatan kedua yaitu jembatan Cipamutih. Dapat kita lihat jembatan ini erection girdernya sudah selesai dikerjakan, semua girder sudah naik dan atas lantai jembatan sudah mulai dicor. Mudah-mudahan cepat selesai jembatan kedua ini. Thank you.
test drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020. Kali ini kita melewati yaitu Jembatan Kaki Seribu yang ada di Kampung Lewinanggung, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan setelahnya kita melewati juga Jembatan Cileuleuy dengan panjang 275 meter di depannya. Drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020.
kali ini kita memasuki yaitu jembatan Cisesepan dengan panjang 800 meter. Mari kita lihat bersama kondisi terbarunya. Saudara-saudara, sekarang kita memasuki Kampung Manggis, Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Masih di test drive ketiga Jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Tahap 2 tahun 2020. Dapat kita lihat di lokasi ini sedang dikebut pengerjaan untuk akses warga Kampung Manggis dan sekitarnya. Thank you.
lokasi ini saya harus berjuang keras untuk melewati lumpur yang cukup dalam di sini dengan menggunakan kendaraan roda dua saya. Ini cukup menguras tenaga saya, teman-teman, tapi nggak apa-apa, demi untuk dapat menginformasikan kepada Anda, masyarakat Sukabumi dan sekitarnya. Sampailah kita di daerah benda atau akhir dari petualangan kita ini di dalam test drive ketiga jalan tol Bocimi seksi 2 atau tahap 2 tahun 2020. Dapat terlihat di depan kita itu adalah lokasi Lido Bogor atau tepatnya berada exit tol Bocimi seksi 1 yang ada di Cigombong. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di test drive ketiga jalan tol Bocimi seksi 2 atau tahap 2 tahun 2020. Mudah-mudahan dapat menambah informasi kepada Anda semua tentang perkembangan terbaru pembangunan tol Bocimi seksi 2 atau tahap 2 tahun 2020. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.